Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yud Sky. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah review. Review tentang powerbank. Powerbank Asus. Asus yang 9600 mAh. Nah, ini mungkin sudah terlihat sudah agak lecet-lecet ya. Karena saya memang meniatkan untuk mereview powerbank ini setelah pemakaian minimal 1 tahun. Dan ini kebetulan sudah memasuki tahun kedua. Jadi saya ingin membuat sebuah review tentang apa sih kesan dan pesan saya selama 2 tahun menggunakan powerbank Asus ini. Dan ada juga alasan kenapa saya tidak melakukan review unboxingnya ini. Karena kalau barang baru, 99% pasti berfungsi dengan normal dan sempurna. Tapi bagaimana dengan kondisinya jika dia sudah berusia lebih dari setahun? Terutama ini adalah powerbank yang dimana dia berfungsi untuk menyimpan daya, menyimpan baterai, dan seperti kita ketahui, berbagai perangkat yang memakai baterai itu biasanya akan mengalami penurunan performa setelah dipakai selama setahun aktif. Nah, jadi itulah yang mendasari kenapa saya melakukan reviewnya ini setelah saya memiliki powerbank ini dan memakainya untuk waktu yang cukup lama. Hal pertama, kesan saya waktu membeli ini adalah ringkas, simple, cuma segini ukurannya, sesuai telapak tangan. Sangat ringkas. Terus kemudian ketika saya buka itu terlalu minimalis menurut saya. Asus memang seperti yang dijual di produknya itu, yang dikemasannya itu ya, dia memang hanya menjual powerbanknya saja. Saat saya membuka, yang saya temukan hanyalah satu buah powerbank dan sebuah kabel charging, kabel USB segini, kecil banget. Enggak, ini tidak saya bawa karena terlalu kecil dan malah merepotkan. Kemudian saya ganti pakai, ya biasalah, kabel daya biasa. Itu ukuran saya kecil segini dan sama kardus, sudah. Cuma itu saja. Sangat-sangat minimalis. Oke, kita bisa menerima itu karena harganya termasuk murah. Waktu itu saya membeli ini seharga 195 atau 199.000. Harganya murah dan memang yang dibutuhkan hanyalah power bank. Untuk menekan biaya, kita nggak dikasih kabel panjang, kita nggak dikasih charging. Bukan sebuah persoalan besar sih, karena kita bisa menggunakan charging dari Android kita, chargernya, atau membeli charger sendiri, membeli kabel sendiri, tidak menjadi masalah. Saya sendiri memakai ini setelah 2 tahunan, masuki tahun kedua ini, lebih dari 2 tahun malah. Saya merasakan ini oke lah, performanya memang mulai turun, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, jika Anda lihat di sini, bisa kamu lihat, ini adalah indikatornya. Kita harus memencet tombol ini untuk mengetahuinya. 4 berarti full, 3 berarti sepertiga, 2 berarti setengah, dan 1 tinggal seperempat. Untuk mengisi powerbank ini termasuk cukup cepat. Biasanya saya butuh hanya sekitar waktu 4-6 jam. Dengan catatan tidak habis bersih ya, tersisa masih satu lah. Kemudian untuk ini, jika saya gunakan untuk melakukan charging ke gadget saya yang rata-rata 2000 mAh, performanya itu, apa, baterainya itu, dengan kondisi tidak saya pakai aktif ya, nggak saya pakai aktif tapi saya standby, saya pakai seperlunya normal lah, nggak untuk main gitu, itu pada dalam waktu 2 jam bisa full. Memang sedikit agak lambat daripada dengan menggunakan charging ke listrik langsung. Karena memang seperti yang disarankan, sebaiknya kita menghindari pemakaian powerbank yang berlebihan. Hanya pakai powerbank pada kondisi khusus tertentu. Karena daya yang keluar dari powerbank dan dari listrik langsung itu sangat-sangat berbeda. Kestabilannya maksudnya. Nah, yuk. Terus terang saya puas lah ini dengan powerbank ini. Ringkas, harganya termasuk hemat.
kemudian sesuai dengan kebutuhan saya. Itu yang paling penting. Saya nggak suka dengan powerbank yang gede-gede gitu, karena memang saya bukan maniak gadget ya, yang kemana-mana harus megang gadget, di rumah main gadget terus, nggak bisa melepaskan gadget tuh, saya bukan seperti itu. Jadi ini sangat cukup sekali. Kabelnya juga ini sudah saya kasih sendiri, warnanya sama. Nah, jika kamu ingin memilih powerbank dengan harga hemat, performa yang mumpuni, maka saya dapat merekomendasikan powerbank Asus ini. Saya mengatakan harganya cukup hemat karena saya sudah merasakan sendiri dari pemakaian 2 tahun lebih ini. Dan saran saya juga, jangan tergiur dengan powerbank harga murah. Karena powerbank harga murah, untuk kamu-kamu yang mencari powerbank, saran saya adalah berikan budget berlebih, nggak apa-apa. Jangan terpukau dengan powerbank yang kapasitas besar dengan harga yang sangat murah. Karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar daya powerbank, yaitu adalah daripada sekedar kapasitas. Kapasitas powerbank itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah kestabilan dayanya. Mungkin kamu bisa menemui sebuah powerbank dengan harga yang katakanlah sama, tapi satunya kapasitasnya besar, satunya kapasitasnya kecil. Jangan langsung ngiler dan langsung ambil powerbank yang murah dan berkapasitas besar. Karena sekali lagi, kestabilan daya itu yang jauh-jauh lebih penting. Saya punya cerita. Saya punya teman, dia sebenarnya kaya, tapi kadang pelit juga. Nah, dia membeli sebuah Galaxy Note 2 fresh, baru cash juga waktu itu. Tapi dia malas untuk membeli sebuah powerbank, katanya mahal, padahal paling cuma 100 ribu, enggak lah, 200 ribu, 300 ribu udah dapat yang bagus. Dan akhirnya dia tidak membeli powerbank, dan suatu ketika dia dapat souvenir nikahan, isinya adalah powerbank, dan dia senang waktu itu dapat powerbank gratis pula, ya itu kaya tapi mentalnya gratisan. Dia pakai selama beberapa bulan dan tiba-tiba Note 2 nya rusak. Meledak kata rusak saya lupa, dan yang pasti Note 2 nya rusak. Setelah dibawa ke service center ya, karena ternyata dalamnya itu gosong. Seperti ada, kalau kata teknisinya ya, karena dayanya nggak stabil. Dan waktu itu pas dia ditanya, masnya sering pakai powerbank? Iya. Terus kemudian dia diminta untuk menunjukkan powerbanknya, ya diketahui itulah sumber penyebabnya. Kalau mau dicari di pasaran tuh powerbank yang teman saya dapat tuh kalau nggak salah kisaran harganya 25.000. 25.000 dengan kapasitas ya nggak sampai segini sih, tapi tetap aja powerbank 25.000 tuh mikir saya. Mikir-mikir banget setelah peristiwa teman saya itu. Jadi karena dia sayang, mengeluarkan uang 200.000, 300.000 untuk powerbank yang lebih jelas, dia akhirnya harus kehilangan note-nya yang waktu itu seharga 6 atau 7 jutaan. Oke, sekian review dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dan silahkan subscribe supaya saya juga tetap bersemangat untuk berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.